Telah sebuah video memaparkan aksi tiga individu yang menceroboh sebuah rumah hanya untuk mencuri burung terkukul. Menerusi rakaman CCTV yang dikongsikan, jelas kelihatan dua orang suspek telah memasuki kawasan rumah dengan mengangkat pintu pagar. Manakala seorang suspek lagi menunggu di dalam kereta untuk memudahkan mereka melarikan diri sekiranya apa-apa berlaku. Kejadian berlaku tanpa disedari oleh jiran kerana majoriti penghuni sedang keluar bekerja. Sementara itu, di Kuching, Sarawak, tular rakaman CCTV yang memaparkan tiga individu telah memecah masuk sebuah rumah. Mengikut maklumat, suspek dikatakan hanya mencuri makanan di dalam rumah tersebut. Bertindak atas laporan polis yang dibuat, akhirnya seorang lelaki berjaya ditangkap, manakala dua orang suspek lagi masih diburu. Pihak polis mengesahkan, suspek yang berjaya ditangkap memiliki empat rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Hasil ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan ditahan untuk siasatan lanjut.